Yo, what's up guys? Welcome back my YouTube channel di Dewok 31. Hari ini dan video kali ini kita memainkan game yang sebelumnya guys, yaitu game apa? Game House Flipper. Nah, kali ini saya bakal melanjutkan game yang sebelumnya guys ya. Di seri sebelumnya kan kita akan memulai misi pertama kita guys ya. Nah, di video kali ini saya bakal mulai mengupgrade keperluan saya guys ya. Mulai dari tangan, spell, terus ya pokoknya kawan-kawannya lah guys ya. Lalu kita melanjutkan misi yang kedua ya guys ya. Habis itu kita bakal menabung ya di sini guys ya. Mau tahu seperti apa permainannya guys ya? Langsung saja kita ke gameplaynya guys. Yuk. Oke, sudah di gameplaynya kali ini guys. Jadi kita perbesar dulu seperti biasa biar ada lagunya sedikit biar enggak bosen ya kan. Nah, dengar lagunya guys ya. Oke, cukup lah ini guys ya. Soalnya kan memang saya kecilkan HP-nya. Oh iya, ini lupa. Ini kita scanner dulu. Kita jual, soalnya kan plaster semuanya sudah ya guys ya. Kita tengok di ininya di apa namanya? Di sini. Nah, enggak ada lagi kan plaster. Terus di sini juga enggak ada lagi, tinggal mewarnain aja lagi di dindingnya tuh ya. Tapi sebelum itu kita ke peralatan dulu untuk mengupgrade ya. Pertama, tangan sudah level 2 naik OTW. Wow, dikit lagi naik level 3. Baru ke scanner naik lagi. Terus oh udah semua. Cuma itu aja. Plaster sekop OTW. Terus roll juga OTW. Nah, ya guys. Apa lagi ya? Enggak ada guys, cuma itu aja ya. Langsung aja kita ke gameplaynya guys. Kita ke gameplay lagi ke tunggu bentar. Uangnya kayaknya sudah masuk nih guys yang kemarin ya guys ya. Soalnya kan sudah 13.000. Nah, kita ke tablet. Nah, kita lihat misi yang pertama lagi. Ya, misi yang selanjutnya lagi. Kayaknya kita tengok yang 4.000 ini guys. Ada waktu terbatas. Nah, ini kayaknya misi khusus kayaknya nih. Tugasnya tengok. Sepertinya tidak ada membeli apa gitu ya guys ya, membeli bukan membeli sih, apa namanya tuh, tidak membeli keperluan gitu, cuman ini dikasih waktu kayaknya guys. Kita baca dulu deskripsinya ya. Dari pengirim ini dari Kop Gila, subjeknya urusan yang cepat. Nah, urusan cepat ini bisa dikasih timer nih. Selamat pagi, ini Kop. Hal ini sangat urgent, orang tuaku pergi keluar saat weekend. Oke. Saya dengan teman-teman menyelenggarakan pesta LAN party Minecraft. LAN party Minecraft. Oke. Kesetannya ini nih ya. Walaupun beberapa hal tidak dijalankan seperti kami inginkan karena Bartek tertidur berpakaian lengkap di bak mandi, sekarang dapur harus dibersihkan dan banyak air untuk dikeringkan. Saya bayar emas jika bapak bisa selesaikan tepat waktu. Saya tidak mau mama berhenti memasak. Oke. Kita setujuin aja guys ya. Dalam waktu 7 menit. Nah, dalam waktu 7 menit berarti video ini kali ini kayaknya cepat nih guys. Mungkin ya. Jadi gak apa-apa lah guys ya. Kita mulai aja dulu guys ya. Kita mulai set 7. Nah, sedang loading. Kita tunggu saja. Seperti apa misinya, kayaknya bakal harus cepat-cepat nih. Kemungkinan banyak yang harus dibersihkan. Mungkin ya, mungkin banyak yang harus dibersihkan ya. Jadi kita harus cepat nih. Ya, tunggu. Oke, waktu membatasi Anda dalam order ini tetap dalam batas yang ditentukan. Oke, perlu lagi lama-lama. Kita mulai aja langsung suruh membersihkan sampahnya 7 di sini di koridor. Nah, ini kan koridor. Oh, ada sampah bulu juga, bulu kucing. Bulu kucing ya, bulu kucing atau bulu kucing enggak tahu lah bulu apa ini. Oke, kita bersihkan dulu 5, 6, 7. Ini keluar pasti. Nah, ke sini. Tuh guys, bener guys. Ini dapur. Oke, dapurnya 27 sampahnya. Wih. Yalah sini level 2 nih apanya nih. Apa namanya? Aduh. Nge-lag. Apa namanya? Tangannya level 2 jelas nih. Level 4 yang hal kan. Sepertinya kita langsung upgrade nah guys ya. Aduh, salah. Meningkatkan aja guys supaya lebih cepat. Oke, sudah level 3. Level berapa tadi itu enggak tahu guys. Kan nengok saya guys. Oke. Kita biar lebih cepat soalnya kan pekerjaannya kan lebih cepat dia kan. Oke.
ini aduh, iya payah betul. Aduh, sensitivitinya kurang guys, payah. Padahal ini pengennya pengennya cepat-cepat gitu padahal. Cuman ininya nih sensitivitinya ini agak agak gimana gitu. Oke, sudah, terus ini lagi. Oke, udah, sudah, terus mana lagi? Oh, ini. Oke, ini juga 20. Oke, ini kursinya pasti harus dibersihkan juga nih. Bukan dibersihkan sih, dirapikan lah ya, di misi sebelumnya ya guys ya. Kita selesaikan sampah dulu guys. Sampah prioritas utama dulu. Dalam waktu 5 menit lagi. Oke, 5 6 7. Oke, item ini sorot kita rapikan. Oke, sip. Oh, salah kecepatan. Oh, cepetan juga lagi. Oke, sudah. Ini juga. Oke, ini juga. Oke, sip, sudah. Ini juga OTW. Oke, sip, sudah. Ayo, pel. Oh, ini kita mencepat-cepat aja guys, soalnya kan misinya kan dalam waktu cuma 7 menit tadi tuh. Tunggu bentar, ini mana apa lagi di sini, nggak ada lagi. Oh, ini oke, kayaknya mulai mulai lama nih apa namanya pelnya ya. Semoga tepat waktu lah guys, semoga lebih cepat ya malahan. Dalam waktu 7 menit teh, apa nggak cepat itu tuh. Oke, kita cepat, fokus nih guys ya, agak fokus nih ya, agak fokus jadi ngobrolnya sambil main HP aja nih, sambil ngejalan misi. Terus ini apa lagi? Oh, ini di atas ini ada 20, baru 11. Oke, 12, 13, 14, 15. Oh, ini 16. Oh, ini nih kamar mandinya guys, 16. Mana lagi? Oh, ini di sini semua nih. 17, 18, 19, 20, pas. Oke, pas. Oke, baru kita ke dapur, ke ini, ke kamar mandi. Nah, kita bersihkan sampah semua di sini ya. Oke, 3, 4, 5. Oh, prestasi baru guys. Cuma dapat 3 tadi, jadilah. Jadilah. Mana lagi? Oh, ini 7, 8. Oke, kita bersihkan lagi, dipel terus. Banyak nih guys. Oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 17 ya guys ya. 17, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, atas ini ketemu, untung cepat ya. cepat 15. Oke. Betul. 15, 16. Tadi kirain apa guys, terus nggak tahu. Oh, tempat pemuda buang sampah sudah lagi guys, buang sampah di sini. Oh iya, ini kan buang sampah ya guys ya, kita buang sampah. Oke, sip. 4, 5, tinggal 2 menit lagi guys. 6, 7, wah ada komputer pengen di sini guys. 8. Oke, sip, selesai, dapat 25. Pesanan selesai. Sayangnya mama berhenti memasak di ruang bawah tanah. Ternyata gudang bawah tanah banjir gara-gara pesta kami. Paling tidak inilah uangnya. Dia sih nggak lihat ini. Kita lanjutkan aja guys ya, dapatnya 5.000. Wow. Tanpa melakukan apa-apa, hanya membersihkan, dapat 5.000 dolar. Wow. Oke, kita lanjutkan misi kedua kita kali ini guys, karena waktunya masih banyak. Tadi misi cuma sedikit, jadi ya yang kedua ini kita bakal ngambil misi sedikit juga. Oke. Penghuni Bapak ahli renovasi, bantuan kecil.
Konstruksi, ini apanya konstruksi ini tugas ini? Mengecat segmen, oh ada mengecatnya di sini, berarti banyak nih kerjanya ini. Coba tengok yang ini, buka dulu tugasnya. Oh ini guys, kayaknya ya guys ya. Ini kayaknya misi cuma membersihkan saja ya guys ya. Kita tengok apa namanya? Ini apa namanya tuh? Subjeknya ya guys ya. Duh, ter. Kita tengok dari pengirimnya, penghuni di blok dekat kantor pajak. Subjeknya tsunami ruang bawah tanah. Bapak ahli, kami melakukan renovasi sesuai peribahasa klasik supaya hidup enak daripada tinggal di ruang bawah tanah. Hah? Apa sih? Lihatlah ruang bawah tanah harus direnovasi karena dulu kebanjiran. Ketika pemuda pintar dari lantai dasar bikin pesta LAN party, kami bikin kontribusi di blok dan pemuda berusaha menghabiskan uang banyak dari temannya. Jadi, untuk renovasi dan pembersihan kami mempunyai uang korban banjir. Oke. Kita mulai setuju aja, guys. Soalnya kan ini cuma membersihkan aja tadi misi nampaknya, guys ya. Enggak ada ganti, cuman jual sama bersihkan. Nah, itu aja. Jadi, kita ambil aja misinya, guys. Siapa sedikit ini kok, tenang aja. Sekalipun banyak pun cuma bersihkan aja kok. Alah. Easy peasy tuh. Ini kita mulai ya, guys. Sudah mulai di ruang depan ya. Oh, siap. Suruh jual lagi. Jual dari bawah aja langsung biar langsung kena banyak. Nah, akan plok kan. Langsung kena banyak ya, guys ya. Itu triknya ya. Oke. Sudah. Oke, baru kita bersihkan. Ada 4 di sini. Oke, jaring laba-laba 1. Kayaknya bekas lumut sih di sini banyak ini. 2. Oh, itu dia. 3. 4. Cuman ya lumut-lumut aja kayaknya nih guys. Buka pintu cuma satu kan, nah, pintunya ke depan sini cuman berarti betul. Berarti kita cuman bersihkan aja di ruang bawah tanah ya guys ya. Oke, sudah bersihkan lagi. Ini depan pasti juga disuruh jual itu tuh. Kotak tuh. Oke. Kita kayaknya nggak perlu upgrade di sini guys ya. Soalnya kan nggak buru-buru amat. Nah, terus ini jual dari bawah juga. 350. Oke. Menguntungkan kayaknya guys apa ini guys. Prestasi baru pencuci permukaan. Oh, dapat banyak juga dapat hadiah di sini ya guys ya. Nah, udah 108 aja lagi flip coin kita ya. Kemarin kan terakhir kita tadi kalau salah 99. Nah, tadi upgrade udah habis tinggal 78. Tapi lagi karena misi. Pada level 3. Usah guys. Mungkin di next video aja guys ya. Mana tahu ada video ada yang urgent-urgent, nah baru kita upgrade ya, biar lebih cepat gitu ya. Oke, sudah, lanjutkan aja dulu, maaf ya, nanti aja ngupgrade-nya. Oke, 10, 11, 12. Oke, sudah, buang sampah di koridor 1 mana nih? Oh ini. Kita sesuai dengan misinya aja guys ya. Sesuai permintaan aja dari yang di quest bawahnya itu ya. Minta yang satu dulu gitu aja. Oke. Terus udah. Oh, udah. Terus bersihkan jendela. Oh, jendelanya kotor. Jadi kita pakai tangan aja lagi, guys. Nah, kita bersihkan pakai tangan lagi. Oke, walaupun tangannya tidak menggunakan pel ya. Itu anehnya, guys. Oke, banjir. Iya banyak air, guys. Kita bersihkan aja lah ya, kan. Kotor. Oke, kita bersihkan terus. Ini ada 3, 4, 5 ini. 5. Wow, atasnya 6, 7, 8. Satu lagi belum ketemu nih, guys. Oke, 7 baru. Mana lagi? Oh, itu. Oke, sip, 9 ya, done. Oke, kita ruang bawah tanah 2 lagi. Nah, kita ke sebelah sana. Buang sampahnya cuman 2. Wow. Ada ini piano, wow keren. Kita bersihkan terus sampai kinclong. Nah, kinclong guys, bersihkan seperti ini dapat 1 flip coin. Wih, untung. Oke, kita jual lagi dari bawah. Sip, sudah baru kain pel. Baru kita pel lagi dinding-dindingnya tuh yang kotor-kotor bekas lumut-lumut tuh ya. Nah, kita bersihkan lagi.
Aduh. Meler guys, sorry guys. Oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya kayaknya di mana nih? 6 bulat tadi di mana? Di bawah kayaknya nih. Oh, enggak ada juga. Oh, ini. 8. Oke. Ruangan berapa? Oh, koridor lagi. Koridor ruang bawah tanah 2 berarti yang ini. Bah. Oh, ya bener. Wih. Banyak berarti ruangan di kali-kali-kali tempatnya ya berarti ya. Saya pikir ruang bawah tanah itu cuma ya kosong plong besar gitu doang. Rupanya kayak gini ya. Mungkin tiap apa beda-beda ya mungkin ya guys ya. Tiap rumah ya guys ya. Oke, kita jual ini. Oh, tutupan pintu. Nutupin pintu deng. Salah-salah. Oke, kita jual lagi ini. Kita jual ini lagi. Baru kita pel. Nah, gitu. Kita pel lagi. Sip, sudah. Ini lagi. Dua. Wih, banyak guys. Step by step lah ya kan, dari ujung kanan dulu selesaikan sama ujung kiri. Oke, sudah di plaster itu. Ini 5 6 7 8 9 10. Oke, set sudah. Langsung ke koridor 3, kita ke ruangan 3 guys. Ruangan 3, bersihkan jendela dulu langsung, berarti gak ada sampah ini guys ya. Mungkin gak ada sampah ya. Ya kan langsung otomatis gitu guys, gak perlu kita lagi yang megang-megang ini itunya dia. Sudah, oke sih ya, bener berarti guys. Berarti memang gak ada ini, gak ada apa-apa nih. Gak ada apa namanya itu. Gak ada sampah berarti guys, cuman kotoran aja yang lumut ini banyak nih guys. Lumutnya sudah, oke bersih. Oke, sudah. Sip, sudah. 7, 8, pas 10. 9 di sini, 10-nya di mana tadi? Mungkin di bawah. Di bawah kan? Nah, dulu kan. Di depannya pertama lagi malahan nampak tadi. Oke, sip, sudah. Ruang lantai 4 lagi. Ini 5. Oh ya, di sini ini nih. Ini udah benar. Nah, ada ruang. Ada ruang penyimpanan guys. Oke, kita bersihkan. Sudah, bersihkan jendela 2. Kita bersihkan lantai dulu. Bersihkan dulu. Oke, sip, sudah. Oke, kita bersihkan lagi nih guys ya. 6 2 3 4 5 1 lagi di mana itu? Sarang laba-laba. Oke. Ke ruang lantai 5, ruang ruang tahan, ruangan terakhir kayaknya nih guys, kayaknya ya. Wih, ada apa ini? Ada tempat istirahatnya juga rupanya di sini. Ruang kumpul gitu. Oke. 4 5 salah kembali. Sip, sudah. Terus jual ini. Oke, sip, level baru. Oke, wow banyak. Oke. Oke, sip, sudah. Terus apa lagi ini dibersihkan? Ini mejanya. Terus ini di bawah tadi juga ada. Lanjutkan aja dulu. Ini di bawah juga ada lagi 13 ya. Supaya misi itu kalau bisa selesaikannya 100% ya guys ya, supaya ngapa? Uangnya juga 100%. Nah, takutnya nanti kan misinya kan setengah-setengah. Ini juga setengah-setengah. Oke. Sip, sudah. 8 9 10 13 ya. 11 2 lagi, mana 2 lagi? Oh, ini 12 13. Oke, sip. Nah, sudah siap guys.
Selesaikan 5 pesanan. Udah 5 pesanan kita rupanya. Oke, 7.000 lanjutkan. Mungkin di next video baru kita ambil duitnya ya guys ya. Capek guys, capek. Oke, kita tunggu lagi. Sudah guys, oke. Sudah 16.000. Segitu dulu video kali ini guys ya. Mungkin di next video baru saya jelaskan lagi guys ya. Gimana-gimana aja yang apa yang kurang. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys ya. See you next time, man. Bye-bye.